Selamat pagi, selamat siang untuk semuanya. Kembali lagi bersama Amang Berwok untuk pembaca setia Radar Banjarmasin. Kali ini Amang Berwok berada di Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Wanaraya. Di sini ada yang paling unik ini. Amang Berwok sengaja datang ke sini untuk melihat tanam porang yang ada di sini. Ini di belakang Amang Berwok ini semuanya ini porang. Dan ini salah satu tanaman yang baru-baru ini ditanam di Batola dan baru pertama di Sumber Rahayu. Uniknya tanaman porang ini tanaman tahunan yang sangat menghasilkan dan berekonomi tinggi lah. Satu hektar, bayangkan untuk satu hektar tanaman porang dalam setahun bisa menghasilkan 300 juta. Oke, untuk lebih jauh kita akan bertemu dengan petani porang sekaligus ketua asosiasi porang Indonesia Batola. Cara dari Banjarmasin kali ini kita bersama Pak siapa ini? Trisno, ketua ASPI Batola. ASPI Batola. Jadi ini porang berarti ini Pak. Sejak kapan sih Pak porang ini ada di Desa Sumber Rahayu ini sendiri Pak? Di Desa Sumber Rahayu porang mulai tahun 2019. Karena kemarin ada banjir bandang, akhirnya kami gagal panen. Cuman ada beberapa petani yang berhasil. Jadi itu jadi motivasi kami, memicu kami untuk mengembangkan di tahun ini. Porang ini apa sih Pak? Keunggulannya atau gimana sendiri Pak? Keunggulannya bagi petani, porang tidak begitu rumit untuk perawatan dan juga dia bisa tumbang sari dengan tanaman lain sehingga kita tidak memerlukan perlakuan yang sangat-sangat khusus. Untuk keuntungan sendiri Pak, kabarnya nih porang nih sampai bisa 1 hektar sendiri bisa menghasilkan 300 juta itu gimana sih Pak kebenaran sendiri? Jadi, porang itu dalam 1 hektar kita bisa tanam 40 pohon. Dalam 1 pohon kita asumsikan cuma 1 kilo saja, berarti sudah 40 ton. Nah, 40 ton untuk harga terendah saatnya 5.000, berarti sudah mencapai 200 juta. Apalagi kalau harga sampai naik lagi Jadi ini harga ini mahal nih Pak. Untuk apa sih sebenarnya porang ini sendiri Pak? Porang ini sepengetahuan kami itu untuk diekspor dalam bentuk chip dan tepung. Di negeri sana dibuat untuk bahan baku mie, untuk bahan baku makan lainnya, untuk kosmetik dan lain-lainnya. Oh, jadi ini berekspor berarti ya Pak? Oh, enggak untuk lokal sendiri enggak berarti Pak lah ekspor? Sementara dalam negeri belum bisa mengolah untuk bisa dikonsumsi. Kalau dari Batola ini sih Pak, untuk penjualannya gimana nih Pak? Dari Batola kita sudah ada kontrak dengan CV Singapura. Mereka yang tadinya pengadaan bibit dan mereka juga yang akan menerima hasilnya. Jadi kita tidak akan ragu bahwa porang ini tidak akan laku. Kalau dalam 5 tahun ke depan pasti yang masih laku. Jadi kita nggak khawatir untuk penjualannya. Oh, berarti ini pemirsa porang itu sendiri sangat menjanjikan ini. Berarti untuk pemeliharaannya sendiri gimana ini Pak? Pemeliharaan kita sangat-sangat sederhana. Yang penting kita tanam, kita bersihkan rumputnya, dan kita pupuk dengan pupuk kompos. Oh, berarti sangat mudah sekali ini Pak. Porang ada ini sendiri, ini porang umur berapa ini kira-kira ini? Ini bibitnya dari umbi, umbinya sebesarnya sekitar 2 on. Jadi ini sudah ada 4 bulan. 4 bulan, berarti sudah keluar kata, ini yang namanya kata. Oh, sudah ada kataknya berarti ya Pak. Oh, untuk kataknya ini sendiri berarti ini yang bibitnya lagi ya Pak? Jadi bibit, oh, iya. Oh, berarti setelah nanam kita bisa jual bibit lagi berarti ini Pak? Oh iya, berarti sangat menjanjikan sekali nih pemirsa untuk porang itu sendiri. Oh iya, kita pasti menyambut baik sesuatu yang apalagi yang baru ya, yang bernilai ekonomisnya luar biasa. Tadi disampaikan 1 hektar aja bisa sampai 300 juta, itu kan nilai ekonomisnya luar biasa. Nah, apalagi menanamnya tidak terlalu repot, di sela-sela tanaman yang lain bisa ditanam. Ya kan, karena bentuknya umbi, ya kan. Jadi tidak memerlukan ketinggiannya seberapa, bahkan di sawit-sawit yang masih muda bisa ditanam. Jadi ada petani sawit pun tidak menutup kemungkinan untuk menanam porang. Jadi kalau porang berhasil 1 atau 2 tahun, kalau sawit kan 3 tahun baru bisa dipanen. Ya, itu kan jadi tiada tahun tanpa panen. Baik panen porang, baik panen sawit gitu.
berharap kayak gitu petaninya, petani Barito Kuala harus bisa diversifikasi tanaman apa aja lah, ya harus bisa berinovasi kreatif, ya ya jagung jadi salah-salah apa itu masih bisa ditanam macam-macam, ya jagung juga udah bagus juga warna raya, ya bagus juga warna raya banyak banyak apa hortikultura di sini ya, hortikultura di sini, jadi infrastruktur perlahan tapi pasti juga kami benahi, ya jadi itulah supaya masyarakat lebih termotivasi lagi untuk sesuatu yang lebih baik lagi lah ke depan pertanian. Apalagi terkait porang dari Bu, Ibu kabarnya juga tertarik ini Bu untuk menanam porang. Iyalah, dengan nilai ekonomis seperti udah bisa ditanam di sela-sela sawit, siapa yang tidak tertarik dengan anu apa yang apa nilai produksi tidak terlalu besar ya. Apanya pupuknya tidak terlalu memakai ini, terlalu tidak terlalu dipelihara. Itu kan sesuatu yang menjanjikan luar biasa. Kenapa tidak gitu? Tapi yang perlu kita pikirkan ke depan peran dia dari asosiasi ini. Karena kalau orang banyak menanam porang, otomatis nanti bisa ini ya, bisa produksinya kan bisa apa? Panen raya. Nah, itu harus ada yang mampu memasarkannya kemana. Disitulah peran asosiasi. Jadi asosiasi perannya seperti itu. Menampungi hasil petani, itulah yang namanya corporate farming. Ya kan, corporate farming seperti itu, menampung hasil petani untuk mereka ini kan, gitu kan, yang mereka pasarkan. Jadi petani tidak memikirkan lagi nih, nanti saya nanam kemana nih saya masarkannya, gitu kan? Kabarnya porang ini pertama di sini, Bu. Terus bagaimana progres porang sendiri, Bu, untuk di Batu Ular? Porang ini sangat menjanjikan sekali ya. Sekarang ini secara nasional, ini sudah booming, artinya tren lah porang ini. Karena nilai ekonominya sangat tinggi dan penanamannya juga tidak memerlukan lahan yang khusus seperti itu. Di mana saja bisa dengan ketinggian 0 sampai 700 meter dari permukaan laut bisa ditanam. Dan ini cocok dengan daerah Barito Kuala. Dibuktikan kemarin mereka demplot 1 hektar dan berhasil. Persediaan bibitnya, Bu? Jadi bibit selama ini kita ngambil dari Madiun. Nah, Madiun ya sekarang ini kami bina petani ini untuk menyediakan bibit juga. Nah, jadi kan dari ini yang kayak ini, namanya katak ini ada di sini nih. Nah, ini petani bisa jual ininya, tidak hanya menjual umbinya, tapi juga menjual kataknya. Seberapa ekonomis sih porang ini sendiri, Bu? Ya ekonomis kayak kita hitung-hitung angkanya belum ya, tapi sangat menguntungkan lah, sangat menguntungkan, menjanjikan sekali ini. Petani tidak bisa sambil berusaha tanaman pangan lainnya ataupun tanaman horti juga bisa memelihara porang yang minimal 1 tahun dipanen. Kabarnya 1 hektar bisa 100 juta nih Bu Masa? 300 juta. Oh 300 juta itu harga pasarnya. Kalau sekarang berapa per kilo nih Bu? Sekarang sudah rendah 7-8 ribu per kilonya. Kalau kan ada yang 6 ya terendah itu. Untuk dinas sendiri Bu ada digaungkan di kabupaten di apa? Kawasan lain nggak Bu? Selain di Sumberhayu ini? Untuk sementara di Wanaraya ini aja. Sumberhayu ada 4 desa. Ada Kolam Makmur ya. Ada Roham Raya. Ada. Jadi di sini seluruhnya ada 42 hektar tersebar di 4 desa di sementara ya, Bu.